Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ustazah. Kali ini Ustazah akan membincangkan berkenaan dengan tajuk Pendidikan Islam Tahun 4, iaitu Bidang Al-Quran, tajuk Bacaan Mim Sakinah. Seperti biasa, sebelum Ustazah teruskan dengan lebih lanjut, marilah sama-sama kita membaca doa agar apa yang kita pelajari ini mendapat berkat dan manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah. Sekarang kita akan lihat objektif pembelajaran kita, yang mana pada akhir pembelajaran ini anak-anak akan dapat mengetahui, yang pertama, bacaan Ikhfa Syafawi, kedua, Idgham Mithlaini, dan yang ketiga ialah Izhar Syafawi. Okey, sebabnya bacaan Mim Sakinah ini terbahagi kepada tiga, yang seperti yang Ustazah nyatakan, yang objektif yang kita akan ketahui setelah habis sesi pembelajaran kita pada kali ini. Okey, kita akan pergi satu per satu. Iaitu yang pertama ialah Ikhfa Syafawi, yang mana Mim Sakinah bertemu dengan huruf Ba, dan yang kedua ialah Idgham Mislain, yang mana Mim Sakinah tadi bertemunya dengan huruf Mim Syaddah, dan yang ketiga ialah Izhar Syafawi, iaitu Mim Sakinah bertemu dengan, selain dengan huruf Ba dan Mim Syaddah. Apa hurufnya? Kita akan lihat selepas ini. Baiklah, kita akan lihat kepada Ikhfa Syafawi, yang mana huruf Mim Sakinah bertemu dengan huruf Ba yang berbaris dalam dua kalimah. Dibaca secara dengung dengan kadar dua harakat. Okey, kita lihat contoh ayatnya. Fahkum bainahum. Baik, fahkum bainahum, dua kalimah, iaitu dalam kalimah tersebut ada Mim Sakinah bertemu dengan huruf Ba. Di situ adalah bacaan Ikhfa Syafawi. Seterusnya kita akan lihat kepada Idgham Mislain, yang mana huruf Mim Sakinah bertemu dengan huruf Mim Syaddah dalam dua kalimah. Dibaca secara dengung dengan kadar dua harakat, sama seperti Ikhfa Syafawi sebentar tadi. Okey, kita lihat contoh ayatnya. Kulubihim ma kanu yaksibun. Okey, kulubihim ma kanu, okey, yaksibun. Ada dua kalimah tu, kulubihim Mim Sakinah bertemu dengan makanu, iaitu Mim Syaddah. Di situ adalah bacaannya Idgham Mislain. Seterusnya Izhar Syafawi, iaitu bacaan Izhar Syafawi ni yang mana Mim Sakinah bertemu selain dengan huruf Ba dan Mim Syaddah. Apa hurufnya? Ialah Alif. Ba tak adalah. Alif Ta Tha Jim Ha Ho Dal Za Ro Zai Sin Shin Fat Do To Zo Ain Ghin Fa Qaf Kaf Lam. Mim pun tak ada. Terus kepada Nun, Waw, Ha, Ya. Itulah huruf-hurufnya. Susah nak ingat. Tak perlu ingat. Ingat je selain dengan Mim dan Ba. Kan? Jadi
selain daripada mim dan ba itu adalah huruf-huruf untuk izhar syafawi. Cara bacaannya ialah dengan menjelaskan sebutan huruf mim sakinah tanpa dengun, sama ada kalimah tersebut dalam satu kalimah atau dua kalimah. Macam mana ya? Okey, kita lihat contohnya. Amhilhum. Okey, mim sakinah bertemu dengan huruf ha dalam satu kalimah. Okey, contoh untuk dua kalimah pula ialah kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Dua kalimah. Mim sakinah bertemu dengan huruf ta. Okey, di situ adalah bacaannya izhar syafawi. Boleh ya anak-anak? Okey, seandainya boleh, kita akan uji minda. Ustazah nak lihat anak-anak boleh jawab tak? Boleh faham tak apa yang Ustazah sudah terangkan berkenaan dengan tiga hukum bacaan ini? Okey, kita lihat ayat yang pertama. Wa ma hum bimu'minin. Okey, mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Bagus. Ikhfa syafawi. Okey, seterusnya. Inna alaihim mu'sadah. Mim sakinah bertemu dengan mim syaddah. Okey, iaitu idgham mislain. Kemudian yang ketiga. Wahum farihun. Mim sakinah bertemu dengan fa. Fa mestilah selain daripada minamba, iaitu izhar syafawi. Okey. Kemudian yamshuna. Mim sakinah bertemu dengan shin. Pun izhar syafawi. Bagus. Baiklah. Okey, anak-anak nak cuba lagi. Okey, Ustazah bagi lagi untuk yang seterusnya ni. Cuba jawab sendiri. Okey, sekian sahaja dari Ustazah. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi.